والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليه وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jemaah pengajian Masjid Al-Amin, semoga Allah merahmati kita semua pada malam hari ini. Alhamdulillah kembali Allah berikan kita kesempatan, kenikmatan sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kebaikan kita, ibadah kita. Setelah kita melaksanakan sholat fardu maghrib, kita lanjutkan dengan ngaji di halaqah kita pada pembahasan tafsir Juz Amma. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menambahkan kita ilmu dan hikmahnya, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari segala ilmu yang tidak membawa maslahat pada agama kita. Untuk keberkahan pada halaqah kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita malam hari ini adalah masuk pada surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah yang saya yakin sudah pada hafal, namun seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu surah Az-Zalzalah ini supaya lebih banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Baik, mari sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zalzilatil ardu zilzalaha. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Baik, kita masuk pada pembahasan ayat. Sekali lagi dengan kita membaca Al-Quran dan kita mempelajari apa yang di dalamnya yang kita baca, maka kita berharap semoga Allah memberikan kita empat hal yang Allah janjikan melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ. Dan tidaklah suatu kaum itu, sekelompok orang itu berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Wahum yaqra'una al-Qur'an, yang mereka itu membaca Al-Qur'an. Wa yatadarrasuna fima bainahum, dan
membahas, mengkaji apa yang dia baca sesama mereka. Illa nazal alaihim as-sakinah, maka tidak lain akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyat umur rahmah, dan Allah akan menaungi mereka dengan rahmatnya. Wa hafat umul malaikah, dan malaikat akan menjaganya orang yang berada di majlis itu. Wa dzakarahumullah fi man 'indah, dan Allah akan menyebutkan namanya di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para makhluknya insyaallah. Ini empat hal yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita bagi umatnya yang mau duduk ngaji, baca Quran dan bertadarus. Bertadarus itu berarti mengkaji, mentadaburinya, maka akan mendapatkan empat hal itu. Maka setiap kali kita belajar tafsir, maka selalu kita baca terlebih dahulu ayat yang kita mau kaji. Kita masuk pada pembahasan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza, apabila, zulzilatil ardu, bumi itu digoncangkan, zilzalaha, kalau arti di dalam Al-Qur'an terjemah itu dengan goncangan yang dahsyat. Dengan goncangan yang dahsyat. Kemasan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zilzalaha ini menurut pakar bahasa juga dimaksudkan bahwa bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang tidak biasa. Kalau selama ini yang kita rasakan, yang orang rasakan, kalau gempa bumi itu ya goyang-goyang, geser-geser, maju mundur, kanan kiri, atas bawah misalkan. Ataupun kemarin ya, yang kita agak ngeri di Palu misalkan, seperti di gulung itu, nah, hanya merusakkan bagian atasnya saja, menenggelamkan orang-orang yang ada di atasnya ataupun bangunan di atasnya. Tapi yang namanya zilzalah di situ, itu bentuk penguatan dari guncangan itu yang menunjukkan bahwa guncangan itu guncangan yang dahsyat dan tidak biasa, dan belum pernah ada guncangan yang sama kecuali nanti itu. Sehingga tidak bisa kita bayangkan jemaah sekalian, guncangan gempa bumi yang paling besar yang kita rasakan berapa? Yang kita rasakan 5 skala Richter, 6 skala Richter. Ya. Itu kan perasaan kita kan juga carut marut gitu kan, lari ke sana kemari. Penuh langsung masjid, semua pada tobat, ingat pada Allah. Nah, dulu kami juga merasakan, ya, ketika di Jogja itu juga merasakan, hanya 5,7 skala Richter, tapi karena pusat gempanya di darat, jadinya guncangannya luar biasa. Sampai bangunan kelihatan bergoyang-goyang. Bangunan beton kelihatan bergoyang-goyang. Itu semua berhamburan jemaah sekalian. Itu baru 5,6 skala Richter. Para pakar geologi memprediksi akan ada gempa yang dahsyat, ya, yang dikenal dengan megatrus di barisan Jawa itu, nggak tahu berapa skala Richter nantinya itu. Tapi bukan itu juga yang dimaksudkan, karena bisa jadi guncangannya itu lebih daripada belasan skala Richter. Karena yang namanya zilzalah, idza zulzilatil ardu zilzalah, itu digoncangkan dengan seguncang-guncangnya, seperti dikocok. Dalam tafsir bahasanya, itu tidak yang sebatas begini ataupun begini, tapi bisa jadi akan begini, berbalik. Itu zilzalah, berbalik. Makanya dalam ayat yang berikutnya nanti kita akan sampaikan efek dari digoncangnya seperti ini, bolak-balik begini, efeknya akan seperti apa jadinya di ayat berikutnya. Dan tentu kita berharap tidak mendapati itu. Berharap tidak mendapati itu. Karena goncangan ini hanya terjadi nanti di hari kiamat. Dan tidak ada yang mendapati orang yang digoncangan ini di hari kiamat ini kecuali orang yang sudah tidak ada iman di dadanya. Artinya
sudah tidak ada lagi orang beriman. Yang tersisa itu hanya orang kafir, dan ketika itulah diberlakukan hari kiamat, dan diantaranya bumi yang digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Dalam pelajaran tentang hari kiamat yang telah lalu, kita sampaikan dalam fasenya kiamat itu, ya, nanti suatu masa umat Islam akan mati semua terlebih dahulu, nah, sehingga aman. Kita mudah-mudahan demikian, Allahumma amin. Kita dimatikan terlebih dahulu karena kita termasuk orang yang beriman, sehingga kita tidak mendapati hari di mana Allah goncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Allah menegaskan juga di dalam surah Al-Hajj ayat 1, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim, sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Ini semakna menguatkan dari ayat dari zalzalah pertama. Di dalam surah Al-Hajj itu Allah sampaikan gambarannya, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin 'amman ardu'at wa tad'u kullu dhatin hamlan hamlaha wa tarun nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Pada hari itu di mana kamu melihat goncangan itu, maka semua orang akan lalai. Perempuan-perempuan yang menyusui anaknya akan ditinggalkan anaknya. Orang-orang perempuan-perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya itu. Ya. Dan kamu akan melihat kata Allah, manusia dalam keadaan yang mabuk. Ya, mabuk itu kan berarti oleng ya. Oleng enggak sadar diri, linglung ya. Bicaranya enggak karuan, padahal mereka tidak mabuk. Nah, walakin azabullah syadid, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Ini gambaran tentang bagaimana ketika bumi itu digoncangkan dengan seguncang-guncangnya. Maka ketika bumi itu digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, ini yang berikutnya. Maka bumi telah mengeluarkan asqalaha. Asqalaha itu oleh ulama tafsir ditafsirkan diantaranya adalah dengan apa yang dikandung di dalam perut bumi berupa perhiasan-perhiasan bumi. Ini makna yang pertama. Perhiasan-perhiasan bumi, emas, perak, ya, apalagi nikel, timah, ya, berbagai macam kekayaan-kekayaan dari bumi itu akan dikeluarkan. Karena begini, Pak. Dibalikkan dengan seperti ini, terkeluar semuanya. Makanya orang-orang di dalam hadisnya Rasulullah SAW juga mengatakan, makanya orang-orang akan mendapati ini setelah dia mendapati itu ya. Setelah digoncang itu dia mendapati ini bukan bumi yang tadi ditempati. Sampai berubah drastis. Ini semakna dengan ayat yang dulu pernah kita pelajari di hari kiamat, bahwa bumi itu akan digantikan dengan bumi yang baru. Karena pada fase ini itu adalah terjadinya hari kiamat, dan setelah itu Allah akan membangkitkan dan menggiring ke mana? Mahsyar, padang mahsyar. Makanya tidak heran jika orang-orang mengira ini bukan bumi yang kemarin ditempati. Ini seperti bumi yang lainnya. Karena memang semua terkeluarkan, apa-apa yang tidak nampak, semuanya nampak. Nah, sehingga orang-orang yang ketika itu, ya, termasuk tafsiran yang berikutnya adalah Allah itu mengeluarkan juga tulang-tulang orang-orang yang sudah, orang-orang mati yang sudah dipendam sejak lama, dari mulai awal kali orang dipendam, ya, sampai yang terakhir kali orang dipendam, itu semua dikeluarkan tulang-tulangnya, dan ketika itu juga dibangkitkan sekaligus. Nah, ketika mereka melihat adanya emas, perak dan sebagainya itu, di dalam hadisnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang-orang saling berbincang. Orang-orang mengatakan, ini dulu aku membunuh orang dan terbunuh karena ini, karena emas.
Pencuri mengatakan, aku dulu terpotong tanganku karena ini, emas. Lalu yang lain mengatakan, aku berpisah dengan saudaraku karena ini, karena emas. Secara makna yang lainnya, bahwa ini menunjukkan bahwa orang-orang tadi itu berpisah kerabatnya, saling bunuh-membunuh, terpotong tangannya, itu karena apa? Mengejar dunia. Yang bukan haknya dia kejar, ya. Dicuri, dirampas semuanya, ya. Kita juga melihat banyak anggota keluarga yang terpisah karena mencari dunia, harta warisan, itu kiasan. Tapi juga sebuah kenyataan bahwa Allah itu mengeluarkan semuanya, isi perut bumi itu, dengan digoncangkan tadi itu. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Semakna juga dengan surah Al-Insyiqaq. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa tahallat. Dan apabila bumi diratakan dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya, sehingga semuanya menjadi kosong. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keadaan yang tidak biasa dan sungguh mengerikan. Sungguh mengerikan. Maka orang-orang yang ketika itu mendapati, mereka akan bertanya, wa qalal insan malah. Manusia berkata, ini bumi kenapa? Kenapa bisa berguncang seperti ini? Nah, di antaranya tafsiran yang dikatakan adalah bahwa gempa bumi itu terjadi, ya, gempa bumi itu terjadi yang adanya nanti itu memang betul-betul murni perintah Allah Subhanahu wa taala kepada bumi untuk dia berguncang-guncang. Bukan musibah yang sebagaimana kita saksikan dan kita rasakan. Maka sikap kita pun berbeda di dalam mensikapi musibah gempa bumi yang biasa itu dengan musibah ataupun kejadian gempa bumi yang dahsyat di surah Zalzalah ini. Berbeda sikap. Kalau terhadap orang yang tertimpa musibah misalkan gempa bumi, ya, memang kita meyakini bahwasanya itu semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga di antaranya itu juga karena adanya sebab yang bisa diteliti oleh manusia. Makanya ada ahli tentang pergempabumian itu. Nah, sehingga bisa diminimalisir terkait dengan korbannya dan kerugiannya misalkan dengan mitigasi bencana. Tapi kalau kita menanggapi surah Az-Zalzalah ini demikian, karena ini betul-betul tidak bisa diprediksi, ya, dan betul-betul tidak bisa diperkirakan berapa kekuatannya. Mungkin kalau alat itu mungkin sampai error kali, ya, sampai terpelanting bisa jadi, bisa error, bahkan bisa lenyap semuanya. Karena sebegitu kencangnya. Wa qala al-insanu ma laha. Ini bumi ini kenapa? Kenapa seperti ini? Kenapa tidak seperti biasa? Lalu tadi bertanya, ini kenapa kok menjadi lain ini bumi yang kita tempati? Nah, di dalam yang lainnya dikatakan, ini kenapa menjadi banyak orang ini terbangunkan? Ini kenapa menjadi banyak tulang-tulang yang berserakan? Orang-orang insan, orang-orang ketika itu bertanya-tanya, ini kenapa yang mendapati suasana itu? Lantas ketika itu, ya, hari kebangkitan datang dan dikiringlah ke padang mahsyar, semuanya menunggu hari penghisaban. Dan ketika itu belum selesai, ya. Maka ketika itu yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya.
bi anna rabbaka auhalaha, karena sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian kepada dia untuk menceritakan apa yang terjadi ataupun apa yang telah terjadi di atas bumi. Ulama tafsir mengatakan bahwa yauma idin tuhaddisu akhbaraha, ini bahwa bumi itu akan bercerita. Bumi akan bercerita tentang segala hal yang telah terjadi di atasnya, termasuk perbuatan manusia. Apapun itu perbuatannya akan menjadi saksi itu bumi. Bumi akan bercerita, ini fulan telah berbuat ini di sini misalkan. Semua akan diberikan kesaksian. Makanya ya, dulu ada pertanyaan terkait dengan sujud, terkait dengan sholat sunnah misalkan. Ustaz, kenapa sholat sunnah itu harus kenapa dianjurkan harus berpindah tempat dari lokasi tempat sholat pertamanya? Iya, supaya banyak tempat, banyak bumi yang disujudi, sehingga menjadi banyak bagian bumi itu yang menjadi saksi. Itu diantaranya. Tapi apapun, meskipun bukan sujud, meskipun bukan sujud, itu semua akan diberikan kesaksian. Bahkan apapun yang terjadi, sekalipun tidak nempel di bumi, sekalipun tidak nempel di tanah, apakah itu di lautan, apakah itu di pesawat, apapun yang dia kerjakan, yang penting itu ada di atas bumi, maka akan diberitakan, akan diberikan saksi. Bumi akan bersaksi atas perbuatan kita pada hari di mana Allah memerintahkan bumi untuk bersaksi, sebagaimana di hari di mana ya hanya apa namanya, tidak bisa apa-apa, mulutnya dikunci, hanya tangan yang bicara, ya, hanya kaki yang menunjukkan apa yang dia pernah kerjakan, ya, itu juga tidak bisa membela mulut kita. Tangan pun juga akan bercerita, ini tangan dulu ngapain aja ya? Ngotak-atik laptop itu ngapain aja itu yang dibuka laptopnya gitu. Ngotak-atik HP itu apa aja yang dibuka di HP-nya gitu. Mata juga akan bersaksi, mata itu melihat apa. Begitu pula dengan bumi. Bumi akan memberikan kesaksian pada kita, apapun yang kita kerjakan, baik yang buruk ataupun yang jelek, itu akan diberikan kesaksian. Maka ada ulama mengatakan, silahkan kamu bermaksiat tapi jangan di bumi. Lalu terus mau di mana? Mau ke Mars itu ya sudah jauh sekali biayanya gitu. Nah, sama juga ketika ada ulama yang mengatakan boleh kamu bermaksiat selama Allah tidak melihat kamu. Nah, itu sama maknanya, karena malaikat menjadi saksi, bumi menjadi saksi, anggota badan kita selain mulut menjadi saksi, Allah juga maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Maka hampir-hampir ketika umat Islam itu, kita semua orang beriman itu sadar tentang hal itu, maka hampir-hampir kita itu sangat takut untuk berbuat kemaksiatan. Tapi kadang hawa nafsu yang dominan, nafsu dunia yang dominan. Karena memang dunia itu dijadikan indah di mata kita. Dunia itu dijadikan indah. Maka banyak yang terpesona. Makanya ada yang mengatakan dunia itu seperti fata morgana. Ya, ketika dipandang nampak bercahaya berair-air, ternyata didatangi tidak ada airnya. Begitu pula. Seakan-akan membawa kenikmatan, tapi ujung-ujungnya adalah tidak ada kenikmatan yang hakiki ketika di dunia. Kenikmatan hakiki itu ada nanti di akhirat. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan bagi kita untuk berhati-hati di dalam bertindak. Ya, kita semua bukan manusia yang istimewa bersih dari dosa, kita semua manusia yang penuh dengan ya kelalaian, imannya naik turun, mungkin lebih sering turunnya. Ya, kita coba kendalikan. Memang manusia itu salah, itu wajar manusiawi. Tapi bagaimana ketika kita mau berbuat kesalahan itu, janganlah berbuat kesalahan yang terus menerus pada hal yang sama, bahkan melakukan dosa besar. Nauzubillah min dzalik.
kalau dosa-dosa kecil itu terlakukan, nah itu mungkin khilaf kita karena godaan setan yang mengalahkan diri kita. Tapi untungnya dosa-dosa kecil itu mudah untuk dihapuskan. Tapi kalau dosa besar, belum tentu kita mati dosa besar itu sudah terampuni. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita dan peringatan. Ya, boleh bermaksiat tapi jangan di bumi Allah katanya. Nah, pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idin yasturun nasu ashtata." Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Dibangkitkan dari kubur, semua orang dalam keadaan ashtatan bermacam-macam. Dalam tafsirannya yang lain adalah berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Liyurau a'malahum, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan dari pekerjaan mereka. Bergolongan-golongan akan mengikuti siapa yang dia ikuti katanya di dunia. Maka kata Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti akan bersama dengan orang yang kamu cintai di dunia. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita akan mengikuti tergiring ya kepada panjinya Rasulullah SAW yang berdiri tegak dan terlihat oleh semua orang. Tapi kalau komunitasnya itu di dunia itu dikepalai oleh orang-orang yang beriman, maka itulah yang akan nanti menjadi pemimpinnya ketika di padang mahsyar. Pemimpinnya ketika di padang mahsyar. Maka anak-anak kita ini sungguh mengerikan, Pak. Anak kita ini idolanya luar biasa sekarang ini, Korea. Korea sekarang. Kalau dulu Barat, sekarang dulu India, Hollywood, terus Hollywood, habis itu sekarang Korea Wood gitu. Korea. Ini luar biasa, anak-anak sampai hafal lagunya orang-orang Korea, sampai mengoleksi wajah-wajahnya mereka, sampai dandannya juga mengikuti mereka. Bagian dari konspirasi bagaimana umat Islam itu generasinya dijauhkan dari agama, sekalipun dia beragama Islam, tapi budayanya sudah budaya bukan Islam. Itulah milah, sudah mengikuti ajaran mereka. Perilakunya sudah perilaku mereka. Kalau dia mati yang dia ikuti seperti itu, maka itulah yang akan dia ikuti nanti ketika di padang mahsyar. Maka peringatan bagi anak-anak kita, kita ingatkan bagi mereka, jangan salah idola, jangan salah panutan. Ini penting, memberikan cerita-cerita sosok orang-orang besar Islam itu penting kepada anak-anak kita dibandingkan dengan sosok-sosok yang bukan Islam. Sekalipun dia itu berperan terhadap di dunia misalkan, perdamaian dunia atau apa, tapi kalau dia bukan Islam, pilih dulu yang Islam diceritakan. Banyak tokoh-tokoh Islam yang memang sudah berkiprah dan berjaya ya, menjadi pahlawan-pahlawan besar Islam, bahkan di Indonesia pun juga banyak yang Islam. Ceritakan dari yang paling besar, yaitu Rasulullah SAW. Itu idola yang teridola. Yang Michael Hart itu apa? Pengarang buku apa itu? Ya, tokoh yang paling berpengaruh di dunia itu kan Rasulullah SAW nomor satu. Kan memang diakui pribadi yang sudah meninggal dunia, tapi 14 abad masih langgeng itu ajarannya. Di Indonesia juga sama, bukan sama menyamakan Rasul, bukan, tapi warisannya Rasul, ulama kita kan seperti itu. Ahmad Dahlan misalkan sudah dunia ya, tapi sudah 107 tahun masih langgeng itu perserikatannya. Itu yang harus diceritakan kepada anak supaya tidak salah idola. Nah, kok idolanya Korea gimana? Lebih hafal Korea, nyanyiannya sampai ke terdengar di kamar mandi pun Korea. Ini terlebih yang perempuan-perempuan ya. Kalau laki-laki itu biasanya sukanya main game. Di HP-nya itu mesti sih itu apa? PUBG, Mobile Legend. Itu kan permainan-permainannya mereka yang memang disusupkan untuk supaya anak-anak kita tuh suka sih itu.
ini introspeksi. Bahkan anak-anak yang ngapal Quran pun tergoda oleh fitnah seperti itu, Pak. Ada anak ya MBS itu hafal Quran termasuk Mumtaz, tapi ya kena fitnah Mobile Legend ya. Tapi terus diingatkan, karena memang masanya itu fitnahnya mereka seperti itu. Nah, ini peringatan bagi kita bahwa nanti yauma idz yasturuna su'ashtatan akan dibangkitkan dengan berkelompok-kelompok, bergolong-golongan sehingga tahu perbuatan mereka, sampai yang menuhankan Isa alaihissalam itu pun juga akan tahu perbuatan bahwa itu salah. Nabi Isa alaihissalam pun juga akan bersaksi nanti bahwa itu salah. Yang menuhankan Roh Kudus Jibril itu juga akan berkelompok-kelompok dan dia akan mengakui dan mengetahui bahwasanya selama ini salah. Dan itu semua adalah trik-trik dari setan. Sampai orang yang mengikuti ajaran sesat sekalipun itu adalah triknya setan. Di situ ada jin, di situ setan, di situ itu pun juga dia akan berlepas diri. Di dalam Al-Quran juga dikatakan demikian. Aku berlepas diri dari kalian. Kenapa kalian mengikuti aku? Salah kamu kan gitu. Itu nanti begitu. Maka kalau kita, anak-anak kita salah panutan, na'udzubillah min dzalik. Banyak luar biasa. Liyurau a'malahum. Agar mereka mendapatkan balasan apa yang mereka perbuat di dunia, baik yang buruk maupun yang baik. Karena Allah juga menegaskan faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah, maka dia akan melihat balasannya. Dzarrah itu di dalam tafsirnya dikatakan seperti binatang sangat kecil sekali berwarna agak merah yang suka menghinggapi di kadang di buah. Kalau kita buka pisang ataupun buah apa lantas sudah agak lama atau sudah agak busuk, kadang ada ban kecil-kecil, nah itu zarah. Atau di dalam orang Jawa itu bisa juga dimaknai juga dengan, kalau itu bukan hewan yang terbang-terbang, yang ini tengu namanya. Tau tengu, Pak? Tau, Pak, ya? Tengu itu hewan yang kecil sekali, nempel di kemaluan kadang anak-anak kita. Tungau, kan? Warna merah. Warna merah gak oranye-oranye. Itu kan kecil sekali. Itu kalau dipegang terasa enggak? Enggak kerasa. Sama seperti di dalam tafsirannya, zarrah itu adalah seperti debu ya, satu butiran debu yang sangat kecil sekali, yang ketika nempel itu enggak kerasa sekali. Ini menandakan itu, sekecil apapun perbuatan manusia maka akan diberikan balasan ketika itu baik ataupun buruk. Maka kata Rasulullah SAW, ittaqun nara walau bisyikin tamrah. Ya, jauhilah neraka itu meskipun hanya dengan sebutir kurma. Walau bikalimatin thayyibah, meskipun hanya dengan ucapan kalimat thayyibah. Nah, ini menandakan bahwa semangat Islam itu semangat untuk berbuat baik meskipun kecil. Nah, makanya kalau pengajian, masang meja kursi ini bagian dari pahala. Bawakan, angkatkan air, bagikan air itu pahala. Itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi nyiapin kopi diminum sama ustaznya, apalagi tambah pahalanya. Gitu. Tapi ikhlas. Ini begitu. Fama ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Banyak ayat-ayat di dalam hadis-hadis di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan ataupun menganjurkan untuk kita
itu supaya kita berbuat sekecil apapun, bahkan sampai ketika besok itu tahu kiamat dan masih ada benih di tangan, maka tanamlah. Meskipun tahu itu benih tidak akan tumbuh besar dan tidak akan berbuah, tapi menanam benih itu sebagai tanda, sebagai isyarat bahwa ketika itu masih bisa dikerjakan, maka kerjakanlah, jangan ditunda-tunda untuk berbuat amal. Kadang orang itu sering menunda-nunda, Pak. Mau sedekah, nanti dululah, tunggu bulan Dzulhijjah. Atau tunggu nantilah bulan Muharram, kan ada keutamaan yang Muharram. Nah, nanti habis itu, kemarin ada peristiwa gerhana matahari, perintah untuk bersedekah. Sedekah, tunggu dululah, tunggu-tunggu nanti di rumah saya ambil yang lebih besar. Ini ada di kantong 10.000 misalkan, tidak dimasuk di celengan. Dia pikir nantilah, tunggu di rumah, kan Ustaz bilang sampai terbenam, sampai selesai itu gerhana matahari masih sekitar jam 3:30. Selesai sholat itu jam 1:30 misalkan. Nantilah, tunggu-tunggu yang lebih besar mau dibawakan. Sampai rumah enggak juga diambil, lupa. 10.000-nya masih terkantongi, enggak juga dimasukkan ke dalam kotak di masjid. Ini namanya menunda-nunda amal kebaikan. Nah, ketika kita bisa mengerjakan amal kebaikan apapun, maka kita kerjakan amal itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dari hati Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa ya'mal misqala dzarratin syarran yara ini juga menjadikan kita tenang. Tenang kenapa? Karena semuanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu menyakiti kita, kita juga tenang karena dia akan mendapatkan balasannya. Enggak usah khawatir yang memfitnah, yang menggunjing, yang mencelakai, mencoba mencelakai, ya mencoba merongrong kekuasaan misalkan jabatan dan sebagainya, tunggulah nih pada saatnya nanti Allah akan berikan balasan itu pada dirinya. Nah, kita tenang-tenang, ini menjadi akidah kita, kita menjadi tenang, tidak usah risau dengan setiap kegiatan atau setiap kejadian yang ada. Kalau kejadian itu dalam kacamata kita tidak mengenakkan, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dikarenakan ulah manusia, maka kita menjadi tenang karena nanti dia akan juga mendapatkan balasannya. Dan kita tugasnya hanya meyakinkan diri kita, kita senantiasa di dalam kebaikan dan terus bisa beramal baik. Itu yang harus kita yakinkan. Jangan sampai diri kita itu menjadikan orang lain menjadi celaka dan kita diazab karena amal kejelekan kita. Maka apapun yang Allah berikan ini, dari mulai pikiran, mata, hidung, mulut, dan semuanya sampai ke bawah, termasuk hati di dalam ini, maka kita yakinkan bahwa apapun yang keluar dari badan kita itu adalah yang baik-baik. Yang baik-baik. Sehingga itu kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akhir dari tafsir surah Az-Zalzalah, di mana Allah akan memberikan goncangan yang dahsyat sebagai datangnya hari kiamat besar, dan Allah akan bangkitkan serta manusia dibangkitkan dalam keadaan yang berkelompok-kelompok, dan akan ditunjukkan balasan apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Dan semoga kita pun berharap semoga tidak mendapati hari di mana goncangan itu terjadi, dan kita nanti tetap dibangkitkan ke dalam kelompoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi sebelum itu, mudah-mudahan kita juga istiqomah ketika masih hidup itu untuk mengerjakan amal-amal kebaikan kita dengan ikhlas tentunya, supaya diganjar dengan pahala Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, ada yang mau disampaikan? Tanyakan? Iya, silakan. Tadi ini goncangan pertama ini, goncangan yang dahsyat tadi ini, apakah bersamaan dengan kehidupan pertama kita? Ya, yeah, baik. Dan orang-orang yang tidak mendapati kejadian tadi ini, apakah ada tidak mengetahui, merasakan juga nanti bahwa ini sudah terjadi? Baik. Orang yang tidak mendapati goncangan itu, yang bermakna umat Islam yang mati dalam keadaan Muslim, maka dia tidak merasakan goncangan itu, tahu-tahu sudah dibangkitkan.
gampangnya begitu. Tahu-tahu sudah dibangkitkan, digiring, dikumpulkan di padang mahsyar tanpa sebelumnya apa namanya merasakan guncangan itu. Kan yang merasakan guncangan itu hanya orang-orang kafir yang tidak ada iman. Nah, begitu. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, apakah ini adalah ada korelasinya dengan tiupan sangkakala dari malaikat Israfil? Coba nanti kita akan sedikit sampaikan pada pertanyaan akan datang insyaallah, karena sudah masuk waktu Isya. Demikian yang dapat kita bahas pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bihadzal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.